Muara Ulakan Night Festival di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat berlangsung meriah. Kegiatan tersebut juga merupakan momentum mendorong Kabupaten Sambas menjadi yang terunggul di Kalimantan Barat pada tahun 2025 mendatang. Sungai Sambas mendadak dipenuhi cahaya lampu yang bergemerlap. Cahaya lampu ini berasal dari puluhan kapal hias yang mengikuti Muara Ulakan Night Festival di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat pada Minggu malam. Ragam warna-warni lampu dari puluhan kapal hias ini mampu menarik perhatian masyarakat. Kegiatan ini pun mendapat sambutan antusias yang begitu tinggi dari masyarakat. Muara Ulakan Night Festival ini menjadi salah satu upaya semua pihak dalam memajukan pariwisata di Kabupaten Sambas. Selain itu, dengan adanya festival ini juga telah mampu menumbuhkan perekonomian masyarakat, khususnya UMKM yang diharapkan dapat semakin berkembang. Selain itu, Muara Ulakan Night Festival ini menunjukkan kekompakan masyarakat Sambas meskipun berbeda suku dan agama. Dari Sambas, Kalimantan Barat, UU Junior iNews melaporkan.